Kau sangkala, mengapa tega melakukan hal sekeji ini terhadap gurumu sendiri? Tidak ada yang pantas untuk disesali. Tugas guru sudah selesai. Atas kesepakatan adik seperguruan, Santara dan Suganda, saya mengambil alih pimpinan Tengkorak Putih. Nah, sebelum ajal datang menjemputmu, katakan dulu, di mana ilmu Sanjiwini itu guru simpan? Sekalipun akan aku katakan, sulit buat kalian untuk mengambilnya. Persetan, katakan! Percuma kalian merebut ilmu Sanjiwini itu darinya. Tunggal Manik adalah seorang resi, dan dia sangat asih dan asuh terhadap sesamanya. Hanya mereka yang berhati suci dan bersih dan bertujuan mulia yang bisa memilikinya. Semoga kalian bertiga diampuni oleh Sang Hyang Widi. Aneh. Sesuatu sudah terjadi. Sementara kita tinggalkan tempat ini. Baik. Kita cari Tunggal Manik. Ayo. Hasih, Kakang ke desa Ngamplan sebentar. Ada urusan. Baik, Kang. Kang? Hati-hati di jalan, Kang. Kata orang, di desa Ngamplan banyak terjadi kerusuhan. Kakang akan berhati-hati. Baik, Kang. Asih percaya pada Kakang. Pergi dulu ya. Sayangnya, saya sendiri tidak mengenal secara pribadi. Lalu, di mana kita harus menemukannya?
dan mencarinya? Dengan bertanya, goblok. Maaf, para pendekar. Ada urusan penting apakah para pendekar mencari Resi Tunggal Manik? Apa urusan Akang ikut campur dengan soal kami? Barangkali Akang tahu Tunggal Manik di mana berada. Saya yang tua ini mana pula tahu urusan dunia. Jangankan Resi Tunggal Manik yang pendekar cari, saya sendiri pun tidak mengenal diri saya. Apa dan siapa saya? Kurang ajar. Rupanya Akang tidak tahu siapa kami ini adanya. Suganda, tunggu apa lagi? Hentikan. Kalau begitu, kalian adalah murid-murid yang tidak tahu membalas budi. Pergi dari sini sebelum kalian saya bunuh. Ayo. Siapapun orang tua itu, pasti bukan orang sembarangan. Dan di suatu saat, dia pasti akan menghalangi maksud kita. Apakah kita akan mencari Resi Tunggal Manik? Atau cuma ngecap tentang siapa orang tua itu? Betul. Kita cari Resi Tunggal Manik. Sekaligus mencari tahu siapa orang tua dan kesatria yang punya gelar Purbawisesa. Santara, ya. Kita kembali ke Ngampelan. Baik. Wahai Resi Tunggal Manik, janganlah selalu bersusah hati. Sekalipun istri Resi digagali oleh Sengkala karena dendamnya.
Asi sudah tidak tahan dengan semua penderitaan. Asi, apapun yang terjadi di atas bumi ini sudah menjadi kodrat Sang Yang Wi. Santara dan Kanda, cari Tunggal Manik sampai ketemu, hidup atau mati. Santara, cari Resi Tunggal Manik dan istrinya sampai ketemu, hidup atau mati. Ganda, tinggalkan desa Ngampelan. Saya dan Urhan kembali ke Pelampitan untuk melapor kepada ketua. Dan kau, saya tugaskan memimpin pencaharian Resi Tunggal Manik.
Sekalipun tidak menemukan Tunggal Manik, tapi sakit hatiku sudah kulampiaskan. Santara, robohkan rumah ini. Ajaib memang. Apakah ini yang dikatakan orang sebagai siluman ratu buaya? Untung kau belum sempat dimangsanya, Kanda. Ayo, ikut saya ke rumah Resi.
Tunggal Manik, namamu yang setinggi langit itu sudah berada di telapak kakiku. Akulah yang lebih tinggi, akulah yang lebih terkenal. Aku akan memberi pengampunan. Tapi katakan dulu, di mana kau simpan aji Sanjiwini milikmu itu? Kalaupun saya memberitahu dan menyerahkan aji Sanjiwini kepada kalian sebagai murid terkutuk dari saudaraku Bagawan Terta, itu bukan berarti saya ingin diberi pengampunan. Jangan banyak bicara, katakan saja. Kalian harus pergi ke puncak Gunung Bromo.
terjadi atas diri kita. Namun saya sadar, apa yang terjadi di sekitar dan atas diri kita adalah perbuatan manusia pula. Dengan menggunakan ilmu sihir, waspada dan bersiaplah. Satukan kembali kepala dengan tubuh saya. Perbuatanmu yang sesat selama ini telah meminta tumbal. Budi baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Tapi perbuatan jahat akan disiksa sepanjang batas usiamu. Apa yang kau inginkan, manusia? Saya ingin memiliki Aji Sanjiwini. Itu mustahil dan mengingkari kodrat yang telah dijatuhkan kepada manusia. Saya tahu. Tapi keinginanku untuk memiliki Aji Sanjiwini sebagai pelengkap ilmu kanuragan, dan ingin pula memiliki ilmu yang kau miliki sebagai karisma hidupku. Kau telah bertahun-tahun menekuni dunia silat, dan menurut jalan pikiranmu, kau telah membunuh gurumu dan Resi Tunggal Mani. Kini ingin pula mewarisi Aji Sanjiwini dan ilmu sihirku. Alangkah serakahnya hidupmu. Apakah kau tidak menyesal jika keinginanmu itu aku penuhi dengan syarat yang berat sekali? Saya berjanji akan memenuhi segala syarat yang akan kau tentukan, asal keinginanku terkabul. Otakmu memang kotor. Nah, sekarang bunuhlah saudara seperguruanmu. Yeah!
Ada suatu persamaan di antara kita, yakni mempergunakan ilmu untuk memusnahkan sesama manusia demi memuja nafsu. Dunia persilatan benar-benar menghadapi ancaman yang mengerikan. Dengan lahirnya manusia gila yang mabuk kuasa dan ingin hidup menguasai bumi sendiri seperti kau. Tapi sadarlah, bila kau ingkar akan janjimu, kesabaranku tentu ada batasnya, dan aku terpaksa melenyapkanmu. Saya berjanji. Pukul, ya. Baby. Terus. Ya. Ya. Bagus. Ya. Terus. Ya. 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 Terus. Ya. 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 Terus. Ya. 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 Sekitar kita wujudnya begitu menakutkan, tidak seperti kita berdua yang bertubuh tanpa sisik, berkulit halus dengan wajah yang elok. Mengapa demikian, Ramanda? Ananda Devyani, pada suatu saat nanti, bila Dewi sudah dewasa, Dewi akan tahu sendiri jawabnya. Kelak pada suatu saat, Dewi akan berjumpa dengan manusia seperti kita. Mm-hmm.
Dan bila 9 kali bulan purnama sejak saat ini, akan lahir ke dunia seorang anak lelaki perkasa dan gagah. Anak itu akan aku beri nama Linggar. Mak juga ingin menurunkan ilmu kanuragan ini kepada kau, Linggar. Sebagai satu-satunya keturunan emak yang dapat mewarisi dan menggantikan emak di dunia persilatan ini. Nah, sekarang lakukan seperti apa yang mak peragakan. Lakukan, Linggar. Siapa kau anak muda? Berani menghalang-halangi niat saya? Apa kau buta dan tidak mengenal si Caraka, hah? Dari perguruan Cakar Macan? Maafkan saya yang muda. Saya tidak mengenal siapa saudara tua adanya. Rupanya kau masih bisa berbahasa basi. Yeah.
Tinggalkan desa kalian ke sini segera. Dan jika saudara tua berani kembali dan yang mengganggu desa ini, aku tidak segan-segan menghabisi umurmu. Yang tidak pantas itu agar atuntikan. Rupanya Dewi Ani tidak menginginkan penumpahan darah di istana kita. Saya juga tidak. Oh.
Linggar, atas perintah Ratu Buaya, saya harus menerima kau sebagai muridku. Guru. Dewiani anakku, pada suatu saat nanti, bila kau sudah dewasa, kau akan berjumpa dengan manusia seperti kita. Apapun kau adanya, pastilah kau punya hubungan dengan seorang yang punya nama Sangkala. Benar, Guru. Saya adalah putra dari Sangkala. Tapi, bagaimana Guru tahu dan mengenal nama Sangkala? Terlalu panjang untuk menceritakan kembali tentang perjumpaan saya. Dan di mana untuk pertama kali saya mengenal ayahmu Sangkala. Tapi sudahlah, waktu sudah berlalu, musim pun sudah berganti. Siapa guru sebenarnya? Kelak kau akan tahu siapa saya sebenarnya. Suruh Linggar menghadap. Baik, Ratu. Melihat perkembangan antara Dewi Yani dan kau semakin akrab, saya merasa iri. Apakah kau tidak punya keinginan untuk menjadi panglimaku dan sekaligus pendampingku? Kenapa kau cuma diam? Apakah kau menolak isyaratku dan keinginanku? Kehadiran kau di sini sangat membahayakan bagi keselamatan dan ketentraman kerajaan laut Siluman Buaya. Andai kata kau dan Dewi Yani sebagai anak manusia yang akan menurunkan keturunan dan semakin berkembang biak. Baiklah, saya pun tidak punya pilihan lain. Dan yang utama, jalankan kewajibanmu. Baik, Ratu. Dayang-dayang,
Dewi mengatakan sesuatu telah terjadi pada Linggar. Dewi, Rama telah berkali-kali menghidupkan Linggar. Tapi rupanya ia ditakdirkan mati, dibunuh oleh para siluman buaya. Jadi Dewi harus menerima takdir ini dengan lapang dada. Sebagai gadis yang mempunyai jiwa besar, sadarlah, mati adalah soal biasa. Yang penting sekarang ini, bagaimana masa depanmu sendiri? Linggar berguru di sini seluruh jiwanya untuk melayani Dewi. Dewi sangat mencintainya, Ramanda. Dan apabila Ramanda tidak bisa menghidupkan Linggar, dimanapun kau berada, kembalilah ke duniamu.
Linggar berjanji, Maha Guru. Rama, terima kasih Ramanda. Sudah saatnya kini saya harus keluar dari tempat ini. Linggar, sudah sejak lama Dewi mencintai Linggar dengan sepenuh hati. Engkau adalah putri guru besarku yang kuhormati. Dewi mengerti. Kau dengan teguh menjalankan sumpahmu sebagai seorang murid yang setia, dan kau telah mendapatkan ilmu yang tertinggi dari Ramanda. Dan juga kau telah berkali-kali dihidupkan oleh Ramanda atas permintaan Dewi. Linggar sadar. Linggar telah hidup kembali setelah keluar dari raga ayahanda Dewi. Oleh karenanya, aku ini benar-benar menjadi saudaramu. Tidak patut menikahimu. Linggar. Dewi, hiduplah dengan penuh kedamaian. Doaku senantiasa menyertaimu. Selamat tinggal. Hai!
Jangan. Tirta, kau pernah kuselamatkan, dan kau Wedari, balaslah sakit hati kepala Tirta, sekaligus memusnahkan Ratu Buaya. Tirta, pelihara dan didiklah Wedari sebagai anakmu sendiri. Aku sudah tua, sebentar lagi ajal akan mengambil aku. Baik, Eyang. Saya berjanji. Dewi harus mencari Linggar untuk membalas sakit hati Dewi dan merampas kembali ilmu Aji Sanjiwini milik Ramanda. Yeah!
ketahuilah Dewi, bahwa Linggar masih adik kandungmu sendiri.